Marc Marquez mendapatkan hukuman penalti lap panjang ganda atau double long lap penalti sebagai imbas dari blundernya saat balapan seri pembuka MotoGP Portugal 2023. Bedi Alien menabrak Jorge Martin dan Miguel Oliveira pada lap ketiga ketika ia gagal menghentikan motornya dengan baik. Ban depan Marquez terkunci sehingga ia terpaksa melepas rem, namun sayang, karena Marquez dekat dengan pembalap lain, ia lalu menabrak kedua pembalap tersebut. Jorge Martin yang masih beruntung karena mampu melanjutkan balapan meski retak pada tulang jari kaki dan kerusakan pada setang membuatnya terjatuh lagi pada akhir balapan. Namun tidak dengan Oliveira yang disundul dari belakang terpaksa gagal menyelesaikan balapan dan mengalami memar pada kaki kanannya. Penalti pun diterima Marquez. Stewart menyebut manuver Marquez pada balapan kemarin terlalu agresif dan membahayakan pembalap lain. Marquez pun mengaku benar-benar menerima hukuman tersebut. Saya merasakan nyeri pada tangan kanan dan kaki saya, tetapi itu bukan masalah yang penting saat ini. Saya benar-benar menerima dan menghormati penalti lap panjang ganda saat GP Argentina karena saya melakukan kesalahan, kata Marquez.